semua bisa dipenuhi dan semua alatnya ada di Indonesia. Cuma emang ada satu lampu yang unik banget, itu jarang banget dipakai. Itu lampunya kayak dia satu bulat gitu, udah gitu dia muter-muter gitu. Jadi dia bikin efek panggung rame banget. Itu kita sedikit kesulitan untuk menyediakan itu, tapi akhirnya kita berhasil bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menyediakan itu. Ternyata ada kok barangnya, ada di Jogja itu barangnya, dan kita berhasil udah sewa sebanyak 30 unit. Jadi semua aman. Gitu. Oke, sekarang dari Gisel sendiri nih. Kalau di ya? Mereka live band atau bukan swasta? Oke, Lukas Gram ini full live band, Mas. Jadi bukan boy band, Mas, yang biasa nyanyi pakai ini, Mas, pakai minus one, pakai musik gitu ya, sedikit-sedikit. Listing ya, sedikit-sedikit. Tapi ini full live band, dan kita bakal mendapat full experience live music band yang keren banget gitu. Jadi mungkin bisa dibilang Lukas Gram ini mungkin kayak Sheila on 7-nya di Denmark gitu, Mas, yang dimana-mana kalau konser sold out dimana-mana gitu. Oke, sekarang dari Gisha nih. Ya, Gisha. Ya, saya. Mau nyanyi apa nih kalau tadi? Kalau yang paling familiar sekarang yang lagi dihantuin banget di radio-radio kan yang When you love someone, gitu kan, you open up my heart, ya gitu. Oh, iya. Tapi kan itu lagu hitsnya banget kayaknya yang ya biasanya sih kalau mau nyanyi kayak gitu biasanya pasti dia akan mencuri diri sendiri sih. Cuman kalau Stinky misalnya dia ajakin nyanyi yang lagu yang dari aku sebelumnya yang Seven Years itu juga keren banget. Oh ya gitu ya. Yang lagunya cepet banget, Mas. Bisa sendiri nanti tampilnya katanya spesial mau pakai rancangan dari siapa kira-kira? Yang pasti langsung dari Cynthia. Oh, baju langsung dari Cynthia. Yang desainer muda terkenal itu ya. Iya kan? Jadi nanti di sana nanti pasti dikirim lagi. Pasti bajunya beda banget ya. Iya. Oke. Ya udah, silakan pertanyaan berikutnya dari wartawan mana, namanya siapa? Oke, nama siapa itu? Halo, siang, makasih. Saya Astrid dari koran Independent Observer. Saya melihat ya sudah beberapa kali datang ke konser-konser. Saya bukan orang Nako. Lagi mikir hitung-hitungannya gimana ya bisa buy one get one dan tidak ada main sponsor. Biasanya kan ada main sponsor nih. Capacity juga, kalau saya mengambil konser di GBK, itu ada main sponsor. Mereka mencari profit. Kalau di sini kayaknya full color nggak cari profit ya. Atau gimana di pengen tahu aja promotor. Silakan buat Mas promotor. Oke, kalau dari kita, sekali lagi, karena memang fokusnya tadi bukan pada profit. Lagi fokus kita kali ini benar-benar untuk para penonton dan menjadi kesempatan untuk mereka berbagi dengan orang yang mereka kasihi, yang mereka sayangi, dan juga buat orang-orang saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan memang sekali lagi dari Full Color, sekali lagi tadi karena begitu besar kerinduan kami untuk bisa berbagi kebahagiaan, kira-kira seperti itu. Oke, gitu ya. Ya, ya. Nambahin aja. Kita juga, boleh ditambah sedikit. Ya. Kita juga bukannya nggak ada sponsor. Kita ada Traveloka Experience as our presenting title Lukas Gram Show. Bung Terik. Ya, mungkin nambahin sedikit nih cerita nyata. Jadi kan kemarin minggu lalu sebenarnya kita prepare this press conference ya. Jadi sebenarnya everything is prepared. Juga ada Michelle, opening act. Kita seneng banget. Tapi ternyata David pas datang ke kantor Traveloka, pas kita lagi meeting, tiba-tiba menawarkan ide promo ini gitu loh. Dan kita we were very shocked gitu. Karena ini mungkin promotor pertama yang berani untuk sponsoring this kind of promotion gitu. Dan pas kita tanya, okay, dan term and condition-nya seperti apa gitu. Biasanya kan ada TNC, di mana-mana promo ada TNC. Tapi ini mungkin bisa dibilang TNC cuma satu. Selama pembelian terakhir itu 30 September. Jadi satu hari sebelum show. Walaupun kita jual juga sampai hari show ya. Jadi TNC satu itu doang. Jadi TNC lain saya tanya apakah ini kan kita jual banyak ya. Tiap hari itu bisa ratusan. Kita tanya yang beli dari pertama sampai misalnya kemarin minggu lalu atau sampai detik ini gimana? Oh itu juga katanya. Karena memang tadi dijelasin kayak Full Color ini juga punya visi misi baru. Dan konser Lukas Gram ini kan kalau dilihat sebenarnya 1 Oktober itu hari besar ya. Tapi kan hari kerja juga.
Dan konser ini ada di kota Casablanca, jadi ada di pusat kota, kemudian bisa jadi alternatif kegiatan setelah pulang kerja. Dimana biasanya kan kalau kita semua pulang kerja capek, pulang paling nonton TV, terus tidur kan. Nah, dengan adanya promo ini sebenarnya, jadi kita memudahkan setiap orang yang mau beli konser Lukas Graham ini, atau mungkin yang belum beli juga, pokoknya setiap dia beli satu tiket itu ada gratis satunya. Tapi gratis satunya ini harus dipakai, nggak cuma kayak sitting free gitu ya, kayak mau booking satu row sendirian gitu misalnya. Jadi dia, kita harapkan bisa bawa siapapun yang dia kasihi sesuai dengan lagunya yang Love Someone. Nah, penukarannya pun kita tanya apakah nanti ada masalah penukaran atau gimana, ternyata dari demo orang siap setia. Jadi semua penukaran itu ada di on spot sebelum dia masuk. Jadi pretty much kalau beli diamond satu, berarti satu. Beli diamond 2, gratisnya 2 gitu misalnya. Jadi berapapun yang dibeli, selama itu kita bawa teman atau orang yang kita kasih, itu dari kita siap untuk berikan sportingnya. Menarik sekali ya. Oke, dan itu harus tanggal 30 September paling telat ya. Akhir 30 September. Oke. Okay, jadi kalau misalnya kita beli nih, aku pengen beli nih, misalnya Gisel pengen beli nih, pengen dikasih ke Wijin gitu misalkan. Jadi Gisel cuma beli satu tiket aja gitu. Jadi gimana, misalnya Gisel beli satu diamond gitu di Traveloka, pencet? Duduknya nanti, dan makanya itu juga duduknya nanti dari luar kan akan based on, kan ada yang kita konsepnya first come first serve ya untuk diamond. Jadi selama datangnya lebih awal dan redeemnya itu satu pack barengan, ya itu otomatis akan diakomodasi ini. Oh, berarti satu voucher pickup itu bisa buat dua orang ya? Jadi misalnya Gisel sama Wijin gitu ya? Oh iya. Oh gitu ya? Enggak lah, Gisel nanti nonton bawa Gempi ya. Bawa Terry juga boleh kok. Oke. Berikutnya mungkin ada apa